Adia Bali sebenarnya didirikan berdasarkan spirit dari Adia Pusat, sehingga kita di sini bisa melanjutkan spirit tersebut dan adanya sinergi antara para dosen, peneliti sains, dan juga praktisi, sehingga kedepannya publik memahami pentingnya keilmuan desain komunikasi visual itu sendiri. Harapan saya, teman-teman Adia Bali bisa melanjutkan diskursus ini supaya publik makin dapat manfaatnya dari studi dan profesi kita.